apapun yang terjadi maka kita tetap ridha kepada takdir dan doanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah itu baik, sempurna. Tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya, dia menganggapnya buruk. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah. Karena jika buruk dia bersabar dan itu baik. Jika baik dia bersyukur dan itu juga baik maka takdir itu semuanya akan jadi netral jika seseorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkan dia. Ini yang sering kita baca di hikam apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua apapun persoalannya, apapun masalahnya masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah hubungan dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita as-sabar dan as-syukur. Syukur-syukur Allah berikan kita al-ikhlas. Karena ikhlas itu plong, gak ada di situ lagi rasa beban. Orang ikhlas lebih tinggi dari sabar, karena sabar masih ada beban. Tapi kalau ikhlas tiada beban. Allah maja'alna minal mukhlisina al-mukhlasin. Amin. Rabbal al alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم أما بعد جماعة سبور yang بركة الله Semoga kita termasuk yang didoakan Rasulullah Allah mabarik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahi umatku yang bangun di pagi hari Amin Rabbal Alamin ya. Apapun yang terjadi Maka kita tetap ridha kepada takdir dan doanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah itu baik, sempurna tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya dia menganggapnya buruk. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah. Karena jika buruk dia bersabar dan itu baik. Jika baik dia bersyukur dan itu juga baik. Maka takdir itu semuanya akan jadi netral jika seseorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkan dia. Ini yang sering kita baca di hikam. Apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji ya semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua apapun persoalannya apapun masalahnya masalah rumah tangga pekerjaan masalah hubungan dengan teman-temannya dan lain sebagainya semoga Allah berikan kita as-sabar dan as-syukur syukur-syukur Allah berikan kita al-ikhlas Karena ikhlas itu plong, enggak ada di situ lagi rasa beban. Orang ikhlas lebih tinggi dari sabar, karena sabar masih ada beban. Tapi kalau ikhlas tidak ada beban. Allah menjadikan min al al mukhlasin. Amin. Rabbal al alamin. Semoga hati kita bercahaya dengan surah al fatihah. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa? Ya, nafsi nafsi. Syarat yang wala <tuh li> nah dhalin kita masuk ke hikah yang ke 60 ya sebentar qala <tuh> nah ibn bisa bisanadina al-mutasil lay ma basaqat kelihatan ya nomor 60 anggap aja kayak baca ikra ma <tuh> nah basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri di sini ada kata kuncinya kata kuncinya pada zul dan tam'a tidak mungkin ada kehinaan kecuali karena ada ketamaan ketamakan tamak jadi tamak bahasa Arab bisa positif berarti keinginan bisa negatif berarti keinginan yang berlebihan di dalam surat as-sajadah ada kalimat wotomaah itu berarti berharap dan tidak masalah kalimat itu tapi dalam istilah Al-Quran itu lebih umum daripada istilah bahasa hadis ataupun bahasa harian contohnya di Quran ada lafaz dabah pernah dengar وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ <رِزْكُهَا> Tidak adalah satu binatang melata atau hewan melata Ataupun manusia yang berjalan di muka bumi Kecuali Allah jamin rezekinya Kata dabah artinya semua yang jalan di bumi Tapi orang Arab tidak pernah menggunakan istilah ini untuk temannya Hei dabah gitu. Karena dabah artinya binatang yang berjalan jadi istilah Qur'ani, mustalah Qur'ani itu istilah yang sangat umum. Nanti ulama-ulama akan berbeda pendapat. Nanti lain lagi di hadis. Salah satu istilah-istilah itu nanti akan jadi perdebatan. Salah satunya yang pernah saya jelaskan di masjid ini dan masjid ini tidak ada tanggung jawab terhadap yang saya jelaskan. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman Min sa'ah ciri-ciri kiamat, ay jahal banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal e, tidak senonoh, rijal, nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan, masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan, "Oh, Masjid MRBJ, MRBJ tidak ada kaitan dengan itu." Itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah, saya minta ampun kepada Allah. Jika benar, nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul. <laughs> ya. Apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya li khamsina. Ini kurang geriginya kurang satu apa ya? Imran al-Qayyimul Wahid. Ini istilah, istilah istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini bisa jadi. Benar bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya? Nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin. Ya. Sebenarnya sudah sadar lama dikritik orang tapi saya kira kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Lihamsina terhadap 50 puluh perempuan imra'atan al-qayyimu al-qayyimu yang qayyim wahid satu orang laki-laki ini ini saya karena menjelaskan di sini saya wajib menjelaskan kembali ya biar e, masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini termasuk saya ngajar di semester sebelumnya masih sempat ngajar di ma'ad dar sunnah dan ma'ad saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya tempat saya ngajar ya tempat guru saya dulu mengajari saya taib al-qayyim ini yang jadi perdebatan benar nggak Ya, ini yang jadi pertanyaan. Satu laki-laki 50 perempuan. Udah sering dengarkan dari kecil? Bayangannya apa? 1 bin 50 itu yang terbayang dalam pikiran saya kata Koyim waktu itu menikahi. Bisa jadi salah? Kenapa saya mengatakan menikahi? Karena di Quran ada kalimat kawamuna arrijal kawamuna ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin tulang punggung perempuan. Ternyata ini jadi sumber masalahnya. Karena perbedaan istilah. Bisa jadi istilah di Quran itu berbeda dengan yang di hadis. Maksudnya saya salah. Gitu. Saya ceklah riwayat-riwayat. Ternyata tidak ada yang mendukung masalah ini baik pro ataupun kontra karena memang nggak ada lagi riwayatnya kalau di riwayat lain cuma disebutkan 40 di riwayat imam muslim ada 50 ada 40 Seingat saya, saya kalimat 50 dan 40 dalam bahasa Arab itu disebut lit takthir menunjukkan banyak nggak mesti 50 bisa saja cuma 10 disebutnya bisa di 9 karena kalau 9 dalam mazhab Daud al-Zahiri masih di, diperkenankan tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar Mazhab saya sampai sekarang masih mazhab Syafi'i dan saya tidak mau melanggar ijma. Ya. Uh, ada yang bertanya apakah antum melanggar ijma? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Mana ada dalilnya kemudian membolehkan menikahi menghalalkan nikah 50. Dalam pemahaman saya, kalimat ini adalah izin Rasulullah untuk menikahi 50. Itu pemahaman saya yang basic. Tapi ternyata tidak semua orang memahami hal itu karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab mayyakumu ala umurihinna yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah dan inilah hadis yang menghalalkannya. Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam-imam, imam kemudian berijtihad membolehkan enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga Hafiz dan Qadil kudat. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah paham dan saya mencabut pemahaman itu dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, okay? clear? Ya, tapi mungkin nggak empat laki-laki satu laki-laki menikahi empat perempuan lalu dia karena masa perang Nanti kan setelah perang, laki-laki banyak yang meninggal. Maka empat istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin, sangat mungkin itu terjadi kembali. Karena perbudakan baru habis seratus tahun yang lalu. Ya, Di daerah Sulawesi, dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Ya, Di Amerika baru dihapus. Sedangkan Nabi sudah bertahap menghapusnya dengan cara kefarah. Ya. Jadi tolong teman-teman ini cuma perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Jadi tolong jangan diperpanjang dan jangan bawa-bawa MRBJ, ya pengurusnya tidak ada masalah di situ dan jangan bawa-bawa guru saya, Kiai Haji Alim Syafieyakub, Lawyer Ham dan pesantren tempat saya belajar, pesantren khusus hadis dan sunnah, ya itu urusan saya dan saya sudah merevisinya pagi ini. Ya Allah masya Allah, saya Muhammad Dan dulu di masa-masa terdahulu pernahkah ada nabi menikah lebih dari empat dari sembilan sepuluh? Kata nabi sendiri sebelas istri. Nabi Daud disebutkan di Quran seratus istri sembilan sembilan tambah seratus. Berarti di syariat terdahulu pernah ada. Dengan hadis yang tadi pemahaman saya dulu boleh jadi syariat itu dikembalikan. Namun tidak semua ulama kita membahas itu dan memang tidak berkenan, ya. clear ya, jadi nggak usah banyak uh, simpang siur lagi dan silakan antum sampaikan ke teman-teman yang yang mungkin mempertanyakan ini. Ini persoalan memahami teks, siapa tahu satu lafaz di Quran berbeda makna dengan lafaz di hadis, apalagi zaman ini, apalagi zaman zaman ini jarak kita dengan baginda Rasulullah saw sudah 1443 tambah berapa tuh? Tambah beliau di Medina, tambah beliau di Mekah. Tapi kapan kehinaan akan akan muncul ketika ketamaan bersemi di dalam diri? Ya, ala bidri tamain. Jika ini disemaikan ketamaan, enggak enggak dibersihkan, justru malah disemaikan. Nah, ini yang kemudian uh, jadi catatan Imam Ibn dari jangan pernah sama sekali merawat ketamaan. Sifat tamak jangan dirawat, itu maksudnya. Tamak itu sifat dari hewan ternak. Makanya hewan ternak itu hina. Tapi sehina-hinanya hewan ternak seperti babi. Babi tidak pernah mengingkari takdirnya ketika dia tidur di kotorannya sendiri. Pernah nggak babi mengingkari takdirnya? Tidur di kotorannya sendiri, bahkan nggak ada makanan dia makan kotorannya sendiri. Itu babi pernah protes nggak? Jadi kita ini untuk masalah takdir kalah sama babi. Itu perkataan Imam Syahrani. Anjing, kata Imam Syahrani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Syahrani, "Lihatlah apabila anjing makan. Itu dia kalau sudah kenyang walaupun dagingnya masih banyak" daging yang dia santap masih banyak dia tinggalkan dia nggak bawa tabungan buat besok gitu bekal buat besok ada nggak anjing begitu maka segalak galaknya anjing anjing tidak tamak kita sudahlah galak emosional rakus tamak lagi nauzubillah min semoga Allah menyembuhkan ketamakan di dalam diri kita semua amin ya rabbal alamin Kita masuk ke 61 ya. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak adalah yang mengikatmu nah, uh, lifestyle, gaya hidup. Nah, ini mainnya di sini. Ya. Ma tidaklah qadaka mengkaitkanmu menarikmu syai'un sesuatu pun mislul waham yang lebih deras lebih kuat daripada waham waham itu apa nah, ini kalau kita buat ilustrasinya <tuh> yakin yakin itu udah paling tinggi namanya syak, apa arti syak ragu. di bawahnya namanya waham. jadi ini 50 persen dari 0 sampai 50 disebut dengan waham pikiran asumsi tentang sesuatu yang lemah bahkan di bawah syak tapi kemudian jadi was was bentuknya nanti was-was atau kata-kata orang tadi apa kata orang gitu pernah begitu nggak apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor hmm. apa kata orang kalau 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 apa kata orang kalimat itu padahal orang nggak pernah ngomong ya benar nggak saya pernah pakai motor ke sini kan malah disamperin. Malah, Wah, Ustadz, malah digituin. Motornya motor beat lagi, badan kita segede gini. malah di, malah dipuji-puji ya. Saya kaget, saya nggak mau dipuji. Ya, nggak akan ada, teman-teman. Kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Nah, maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu dari lima satu sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. nggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir tapi was-wasnya tinggi. <tuh> Lagi zikir pikirannya kemana mana Kenapa? Karena kalau zikir main sendiri, kan pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak, wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mulai pagi ini coba mulai uh, kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kol buku kecuali Allah. Yang memandang kol kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan, memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri. Gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia sudah kejadian setiap masa begitu tapi kok masih diulang, diulang, diulang ini anehnya manusia <tuh> pernah lihat rumah tua bagus zaman-zaman dulu kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an itu gede-gede tapi sekarang jadi hancur nggak ada penghuninya malah jadi horor jadi cerita-cerita horor mau bikin rumah horor lagi ya <coughs> Jadi, jangan mengikuti lifestyle, kata orang. Dan di dalam teks yang lain, beliau dihikam, mengatakan, Min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil." Ayat ruka dia meninggalkan yakinan, "Ma, indah keyakinan yang ada di dalam dirinya, kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat, karena apa? Karena kata-kata orang." karena kata-kata orang apa yang membuat publik-publik figur di Korea Selatan bunuh diri karena nggak taat dihujat di sosial media karena kolbunya menggantung kepada wahamnya nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah Allah itu diulang terus di kolbu maka perlu talkin zikir di situ carilah mursyid mursyid Ya, yang bisa mentalkinkan zikir, semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham. ya Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar. Karena saya tidak terima bayat, meskipun sesekali saya terima talkin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa Tasawufnya, hal. ya Kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, okay, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun nggak saya kasih kasih tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain kita it dan dia merasakan nikmatnya ya <tuh> antum sholat yang bisa merusak sholat itu waham waham itu yang nanti melahirkan khayal khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat sholat tapi kepikiran motor dikunci apa enggak mobil dikunci apa enggak itu dari waham ya setannya ada tuh setan khusus kalau di wudhu namanya walahan kalau ini namanya ada lagi namanya ya saya lupa ada tujuh nama iblis kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang empat jadi ada tujuh tuh iblisnya ada iblis yang adu domba saut namanya ada iblis yang membuat suami istri teman dengan teman kelompok dengan kelompok majelis dengan majelis berselisih itu namanya dasim ada rumah tangga kacau itu dasim bekerja ada jamaah berselisih itu dasim bekerja mohon maaf pengurus masjid tengkar itu dasim bekerja maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awuz a'awuz minasyaitonir rajim pasti banyak kata-kata orang dan jangan terganggu dengan kata-kata orang ya yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridho enggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia, pandanglah yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa taala. Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu hadis dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman itu enam rukunnya dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor keenam Percaya kepada Allah dan yang terakhir engkau percaya kepada takdir Mau bahagia? Percaya kepada takdir Allah Bahwa semua yang Allah kasih itu baik Gak ada yang gak baik Ketika Rasulullah s.a.w dilempari oleh orang ta'if Rasulullah mengeluh nggak takdirnya? Nah, Rasulullah ngeluh gak? Curhat gak ke Jibril? Curhat ke Jibril? Curhat ke Abu Bakar? enggak. Abu Bakar melihat Nabi berdarah-darah nangis. Abu Bakar luka, tapi dia nggak merasa sakit. Dia sakit ketika kasihnya disakiti. Dia sakit karena Nabinya disakiti. Dia sedih ketika gurunya, sang maha gurunya bersedih. Tapi Nabi Wasallam tidak bersedih. Datang Jibril menawarkan bantuan, kata Nabi, aku tidak butuh engkau, wahai Jibril urus tugasmu. Siapa yang menyuruh kamu turun? Enggak ada. Balik. Disuruh pulang Jibril oleh oleh Rasulullah. Itu Jibril kalau mau tinggal kepakin sawat. Habis toif. Maka orang-orang yang mewarisi rohani Nabi, dia tidak akan menyimpan dendam di kolbunya. Meskipun orang melemparinya. Semoga kita diberikan rohani seperti itu. Amin. Walaupun dituduh nanti terhipnotis. Ya dituduh nanti diperdaya, digundam, digendam, apa sih namanya? Macam-macam. Gak masalah biarin aja. Itu kata orang. Kita dan Allah kan kita lebih tahu. Sir kita dengan Allah, rahasia kita dengan Allah. Maka antum harus punya wirid, punya zikir khusus yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Maka kita tahu Allah gak begitu kok kepada saya. Ingat-ingat kalau zikirnya enak, ingat-ingat kalau nikmatnya banyak. Maka kita katakan, apapun kata mereka, aku dan Allah, aku lebih tahu. Ya, kira-kira seperti itu. 62. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau hur. Apa arti hur? Hur itu artinya merdeka. Engkau akan merdeka. Engkau akan bahagia. Engkau akan leluasa, engkau akan santai. Mimma anhu Yang mana engkau anhu? Engkau berlepas harapmu darinya. Maka orang-orang yang diperbudak oleh dunia ketika dia ada harapan ke si dunia, dunia itu ada harta, ada pasangan, ada anak, ada popularitas, apalagi ada pujian, pengen dipuji, takut dibenci, itu semua dunia. Putuskan hubunganmu dengan semua itu, debatin ya, maka engkau bahagia, Anta hurun. Jadi kalau antum nggak kuat dengerin kata-kata orang di sosial media tutup sosial medianya. Tapi kalau kuat biarin aja. Badai pasti ber berlalu. Rasulullah SAW kuat nggak dicacimaki oleh orang-orang kafir Quraisy? Apa kata orang kafir Quraisy Rasulullah itu majnun, majnun ya. Kita tulis majnun ini bahasa yang menghina sekali gila ketutup akalnya sahirun pe jadi masih mending saya dituduh dihipnotis Rasulullah dituduh penyihir ya sahirun mubin Rasulullah itu penyihir yang nyata maka pewaris Rasulullah di setiap masa pasti nanti akan dituduh hal yang serupa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mewarisi kerohanian nabi akan juga mewarisi ujiannya nabi. Al ulama warasatul anbiya. -an ulama yang takut kepada Allah bukan yang pintar baca kitab, bukan yang bergelar al ulama dalam Al-Qur'an yang takut kepada Allah yang kenal Allah warasatul anbiya akan mewarisi para nabi maka nabi mengatakan asyadun nas balaan manusia yang paling banyak diuji al anbiya summal ilunahum summal ilunahum di ribet kedua summal amsal summal amsal yang paling banyak diuji dan yang paling keras goncangannya adalah para nabi lalu pewaris para nabi lalu pewaris 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 gitu siap berjuang. Ahlul badar disebut apa? Disebut orang jobless, nyusahin orang uh, ansor. Itu Abu Hurairah dituduh budak perut, budak makan. Karena Abu Hurairah ini kalau diundang makan doyan makan. Dia nggak ngerti kehidupan santri. Abu Hurairah kan santri Rasul. Ada yang pernah nyantri? Pernah tinggal di asrama? giliran ada yang ngundang gimana? Hmm, mahasiswa deh, mahasiswa ngekos, giliran ada yang ngundang makan gimana? Balas dendam, perbaikan gizi, ya bener, perbaikan gizi. Salah nggak Abu Hurairah makan banyak? Enggak salah. Justru yang ngundang seneng. Abu Hurairah santri Rasulullah makannya banyak. Alhamdulillah ya. Malah saya dulu kalau diundang oleh Orang-orang yang Ngundang saya makan tuh, kalau makan dikit Malah dimarahin Kamu nggak senang sama saya ya hmm. Jadi kayak repot kita pak, kita disiksa dengan Banyak makan <laughs> Nabi disebut Sahirun, Nabi disebut Majnun Nah Ketika kita lihat Nabi di kolbunya masih ada nggak Sisi nafsiyahnya ini ngecek, ngecek diri kita masih dominan nggak sisi ego, bahasa Arabnya nafsiyah. Kalau kita tulis nafsiyah, ego. Saya bilangin ke Pak Bambang nih, kamu sombong amat sih. Kalau dia tersinggung, berarti nafsiyahnya hidup. Ini yang menutupi dirinya. Tapi kalau dia datang, Buya, Ustadz, Pak, kalau emang saya sombong, maafin saya. Berarti nafsiahnya beres. Saya bilang ke bapak nih, kamu nih otaknya otak setan. Kalau tersinggung beneran itu. <laughs> beneran setan tuh. Tapi kalau kemudian tuan guru kalau betul di dalam diri saya ada sisi syaithaniah, tolong dibenerin. Gitu. Gimana Pak? Nanti ada orang ngata-ngatain antum, kamu belagu. Tersinggung nggak? Beneran belagu ente. <laughs> ya. Tapi kalau mengatakan, oh iya, maaf kalau saya masih dianggap belagu. Kita ini kan beda-beda tradisi Pak semua. Di kampungnya, Bapak, di mana kampungnya Pak? Kediri. Kediri, orang Jawa Timur, beda adab dengan orang Sunda beda adab dengan orang Madura beda adab dengan orang Betawi beda adab dengan orang Padang di kampung saya dulu pak sekarang udah udah mulai baik cium tangan tuh nggak ada hmm? adanya cium uy cium pipi maunya nggak ada cium tangan sama guru nggak ada saya kesini saya lihat orang cium tangan guru fisika guru bahasa Inggris saya berpikirlah masa cium tangan guru fisika guru bahasa inggris tapi saya nggak cium tangan mana guru hadis saya maka tiga tahun lamanya hampir sekitar itu saya nggak cium tangan tangan mulia guru saya kenal Ali Mustafa Yaakob setelah itu kemudian baca satu kitab Aruh Ar Sofi Takbili lihat lalu baca juga beberapa hadis ada di Sunan Nasai jangankan tangan kaki pun dicium hadis, hadisnya sahih maka kemudian mulailah saya mencium dan grogi juga sih nyium tangannya dan kaku gitu. ini bedanya karena saya orang Sumatera itu tangan guru yang saya talik Hmm, benar ya? Tuan tum tuh. Tapi apakah itu suul adab untuk orang yang nggak ngerti nggak disebut suul adab? Gak disebut buruk adab karena dia nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti kepalanya yang turun. Kalau sudah nyantri, beri ketahuan nih, ini bukan santri nih, ya. Kalau bukan santri, tangan gurunya ditarik. Kalau santri, kepalanya yang turun. Itu bedanya, Pak. <tuh> Bapak disebut sesat, ahli bid'ah. Marah gak? Jangan marah. Saya ngaji ya biar gak jadi sesat. Biar gak bid'ah. Kira-kira begitu. Kita perbaiki. Kalau ada orang beda faham, itu urusan dia. Ini ngecek nafsiah. Ya punya ego yang masih nyala nggak di dalam diri. Nah, ego ini ada ego ternak, binatang ternak, apa egonya? Serakah rakus, tamak, ada ego buas, emosi. Kalau ada emosi, agak cerdas sedikit nggak ada domba orang. Kita coba lihat ya di banyak majelis itu ada aja yang ngadu domba ya dan kita jangan terpancing kalau kita terpancing berarti ego kita sama jeleknya dengan ego dia belum namanya nafs an nafs al mut ma'inna jadi nafs ini ada tujuh tingkatannya masih ingat ingat gak nafs amarah bisu jiwa ego yang mengajak kepada keburukan Terus yang kedua, lawama, hmm, yang dia mencela dirinya kalau salah atau selesai melakukan sesuatu, dia celah dirinya. Yang ketiga mulhamah, mutmutan, kadang baik kadang buruk. Dan yang keempat baru dan mutmainnah. ini orang egonya sudah stabil. Dia tidak akan menyalahkan orang yang menuduh dia apa-apa, ya mutmainnah itu nggak menyimpan benci lagi dalam dirinya. Ya, bisa begitu nggak? Mulai-mulai ya, belajar-belajar kita, sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Wa abdun, engkau itu akan menjadi budak. Abdun, budak. Lima antalahu abdun budak lima anta lahu engkau budak terhadap sesuatu yang engkau rakus terhadapnya engkau tamak terhadapnya semua kita tamak pengen punya duit banyak benar enggak benar jujur aja lah bilang iya sama kita berarti ya tapi dengan belajar hikam direm dikit di sedikit 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 Buktinya apa? Kita untuk mendapatkan harta, kita bekerja berangkat pagi pulang sore. Bahkan ada yang pulangnya besoknya lagi sore eh, pagi besoknya. Kenapa? Karena Tawamiun, menginginkan dapat dunia. Antum kira teman-teman yang menghibur kita di TV selebriti para artis, komedian itu bahagia. Belum tentu dia bahagia. Walaupun dia bisa bikin orang ketawa, bisa jadi dalam dirinya ada masalah yang sangat banyak. Tapi hebatnya komedian itu, dia masih bisa menghibur kita walaupun dirinya bermasalah. Kalah kita pak. Kita masalah dikit, wajahnya langsung kacau. Gak bisa menghibur orang. Kita kalah sama mereka. Mereka bisa menyembunyikan masalahnya dikit kita katanya yang rajin sholat, rajin zikir, rajin tahajud, rajin jamaah, kesel dikit disebut, beda faham dikit, kemudian menyalahkan orang. Nauzubillah min, min dalik. Oke, kita lanjut ya. Man lam yuk, yukbil ala Allah bi mulatafatat bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bi salasil imtihan Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan mulatafah lutf Allah bernama Latif ini lut itu lembut siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan ihsan ini apa arti ihsan? engkau beribadah seakan memandangnya engkau hidup seakan melihat bahwa dialah yang ngatur hidup siapa yang hidupnya tidak dengan cara ini maka setiap hari dia akan tersiksa. Kidailei atau kuyidailei akan disertakan dalam hidupnya, akan dikaitkan kepadanya belenggu-belenggu imtihan, seperti imtihan, ujian-ujian. Orang yang merasa diuji terus dapat bencana terus dapat cobaan terus kenapa? Karena memandang Allah tidak. Dengan kacamata ihsan, jadi mulai pagi ini coba berpikir, apapun yang terjadi padaku itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin kita ini kurang penyabar, maka dilatih sabar dengan ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, sabar enggak? Ada yang diuji dengan kelebihan, bersyukur enggak? Ada yang diuji dengan pujian, lupa diri enggak? Ada yang diuji dengan cacian, dia putus asa enggak? itu mainan Allah semua jika dia memandang ini mainannya Allah aturannya Allah Rabbul Alamin yang ngatur alam semesta maka belenggu-belenggu cobaan pun terasa tidak membelenggu ya justru dia merasakan itu cubitan-cubitan dari Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak dicubit kekasih, Pak? Kangen enggak masa-masa dulu? kangen ya masa-masa awal nikah dulu dicubit kayaknya dibalas pakai bibir ya <laughs> kalau sekarang hmm, udah dipelukun tolak hmm, bau <laughs> gitu ya enggak gitu Alhamdulillah berhasil berarti Pak <laughs> kalau kawan-kawan kayak ahbab tabligh itu kalau di rumah itu sudah mulai suntuk huruj dulu pulang-pulang rindu seperti orang baru menikah lagi. Tuh bisa belajar mah teman-teman tabligh Pak ya. Mallamishkurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat? Ni'am itu nikmat-nikmat, jamaah dari nikmah. Faqad ta'arrada dia sedang menantang Allah untuk menghilangkan nikmat itu. nikmat tuh jangan dibangin duit doang. Ini kebanyakan kita mikirin duit, rumah, apalagi sehat, enggak semuanya. Apa aja? Ilmu ini nikmat nikmatnya Nikmat gak? Bersyukur itu berterima kasih. Bahasa Arabnya syukur. Terima kasih itu bahasa Indonesia-nya. Lam malamnya malam ya nas. Tidak disebut berterima kasih bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada guru kepada orang tua kepada teman kepada pasangan kepada anak kepada semua yang pernah berjasa dalam hidup kita. Itu ya maka saya sendiri berterima kasih kepada orang yang menegur saya. Inilah manhaj Imam Al Ghazali. Imam Ghazali mengatakan jika engkau tidak ketemu mursidmu karena mursidmu mungkin tidak setiap hari. Maka lihatlah musuhmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Jadi bersyukur ada musuh. Nikmati. Musuh itu adalah lisannya guru yang agak galak. Ya, Kalau pernah dimarahi guru enggak? Pengalaman saya, setiap kali saya ridho dimahin guru, itu berkah dan sampai hari ini. Dulu cara baca kitab saya dimarahin guru saya, dan guru saya kakak kelas, kamu nih baca kitabnya ke orang bego gitu, aduh, emang saya bego kang, bimbing saya kang, nggak pernah dibimbing saya, tapi besok ujurumia rumiah khatam dari maghrib sampai isya, ulang lagi, ulang lagi, diulang begitu, efeknya ilmu gramatikal menjadi hafal, karena ada yang bilang saya bego, tuh, nikmat nggak, coba nggak ada kakak kelas saya ngomong begitu dulu. Ya, alhamdulillah. Dulu ada yang nyindir saya. Kalau ada di pesantren ini nggak cium tangan kiai kita, berarti orang sombong. Kan kita nggak ngerasa sombong, cuek aja. Ternyata yang maksud saya. Ya alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ada orang-orang hater. Ya. Jadi antum nih, kalau mengerti bab itu silakan main sosial media silakan main apa aja di sosial media nggak akan terpancing tapi terpancing emosinya sekali berarti antum belum berhak main di situ itu yang dikabarkan dulu oleh Maulana Syekh Hisham Kabani nanti beberapa tahun ke depan akan muncul sosial media beliau menyarankan murid-muridnya tidak sibuk main itu karena nanti orang tengkar tanpa melihat orang berprasangka tanpa tabayun benar nggak sekarang Cukup dapat postingan kawannya, dia kemudian posting ulang. Dia cuma dengar dari selentingan dari kawannya, dia ulang. Hatta sekelas ulama pun begitu. Gimana awamnya? Gimana masyarakat umumnya? Ini akhir zaman. Mohon dimaklumi. Ya, Itu yang dikalamkan dulu oleh Maulana Syekh Syam Kabani ya, murid Syekh Nazim. Waman syakaraha, siapa yang mensyukurinya, mensyukuri nikmat termasuk nikmat ditegur orang nikmat dibenci orang bahkan nikmat dipuji orang bahwa nikmat ini siapa yang ngasih? Allah jadi ketika ada orang muji kita anggap saja itu reward sebelum nanti di akhirat jika ada orang mencaci kita anggap saja itu teguran Allah supaya kita tidak tersesat gampang toh? Ya, bisa nggak begitu? Ya. Maka kita nggak perlu capek-capek membalas-balasi orang di sosial, -sosial media. Antum ini kan capek-capek, balesin, balesin, balesin. Lelah hidup begitu. Fituqyanihim ya'mahun. Ya. Karena itu berlebihan, turian itu berlebihan. Ya'mahun akan terombang aming gelisah setiap hari. Coba hentikanlah. <laughs> Kalau ego belum beres, hentikan dulu itu. Ya. Nabi Sulaiman punya harta yang sangat banyak. Apakah merubah, merusak kalbunya? Karena nafsiahnya sudah beres. Nabi Isa, Nabi paling miskin, padahal paling sakti. Selain Nabi Muhammad yang paling sakti, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Musa belah laut, Nabi Isa orang mati jadi hidup. Tapi Nabi paling miskin. Tapi beliau berubah nggak suasana kolbunya kepada Allah? Nggak pernah berubah. Paham maksud saya? Nah, Nabi Muhammad itu diberikan dua itu sekaligus, kadang susah, kadang senang, dan itu tidak merubah beliau. Kadang dipuja puji, kadang dicaci maki, dan itu biasa. Kadang beliau banyak pengikut, kadang tidak. <tuh> Waman syakarha, siapa yang mensyukuri nikmat nikmat tadi, fakat dia telah mengkait, mengikat nikmat itu bi dengan kaitannya apa tali ikatan yang paling kuat untuk nikmat namanya tali syukur Syukur. jadi syukur itu pengikat banyak orang berpikir memberi itu menghabiskan uang menghabiskan dana, menghabiskan harta enggak, tergantung nih jadi ada yang ngeluh, ustad saya bersedekah tapi duit saya berkurang, ya iyalah benar enggak? waras ganti Bukan gitu maksudnya, katanya berkah. Nah, dia lupa. Keberkahan itu nggak mesti dibalasi dengan angka. Saya sangat banyak melihat orang yang yang hari-harinya suka berbagi. Allah berikan kenikmatan bahagia dalam dirinya. Orang bahagia itu meskipun terlihat rentah, terlihat kayaknya lemah, tapi batinnya bahagia. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Antum pergi kemana aja, ada gedung tertinggi di Abu Dhabi, Dubai, naik aja, belum tentu bahagia, Apalagi ketakutan. <laughs> ya, Allahumma salli ala Muhammad. <coughs> nikmat yang paling besar bagi saya adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah. Mengenal Allah inilah yang membuat kita memandang perannya di semuanya, Kira-kira itulah yang disebut dalam hadis dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran siapa yang buta di dunia, maka dia buta di akhirat. Apapun kejadian yang antum perhatikan, tidak terlihat peran Allah di situ, buta. Maka orang ini tidak akan diizinkan memandang Allah di akhirat. Ingin memandang Allah? Kita ini kalau sudah jatuh cinta seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu. Benar? kayak bosu cinta aja pak baru jatuh cinta ya udah lama ketika kita senang seseorang kalau dia lawan jenis kita pengen dia jadi kekasih kita kalau dia teman kita pengen akrab dengannya nggak ketemu sehari dua hari kayaknya rindu ditelepon ditanyai bener nggak makanya nabi itu ketika ada sahabat tidak hadir demi nanya mana si fulan disampaikan oleh oleh tetangganya kamu tadi ditanyain Nabi girangnya hatinya yang tadinya dia sakit demam berhari-hari langsung sembuh cuma ditanyain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Omar dalam Al Adab Al Mufrad karya Imam Al Bukhari hadisnya Hasan ini bukan hadis Sahih bukan kitab Sahih kitab selain Sahih namanya Al Adab Al Mufrad karya Imam Al Bukhari satu kali dia jatuh atau apa di riwayat itu lalu kakinya sakit dan sulit jalan ada orang ingat Abdullah bin Omar ini kalau disebut nama Nabi Muhammad oleh orang yang tepat Pasti sembuh Maka diceritakanlah kepada orang yang Yang tepat membicarakan Nabi Orang itu kemudian datang kepada Abdullah bin Omar Apa kata orang itu? Eh, hey, Abdullah Coba engkau ingat-ingat Kalau perlu kamu panggil Teriak keras-keras Orang yang paling engkau cintai Istrinya ngira dia yang bakal dipanggil <laughs> Enggak Istri duanya juga mikir Enggak Tiga enggak Enggak ada semua Anaknya juga enggak Anaknya alim-alim Senina Abdullah bin Omar itu anaknya jadi mujitahid Enggak ada yang dipanggil Orang tuanya juga tidak Omar Ternyata dia menyebut Muhammad Langsung badannya bergetar Jantungnya kemudian kuat lagi Langsung berdiri Sehat ke masjid besoknya kita disebut nama Nabi Muhammad s.a.w. Tidak ada efeknya Betapa kerasnya kolbu ini Berarti kita belum kenal Rasulullah s.a.w. Kullul kulub ilal habibi tamilu Setiap hati orang yang punya kolbu Kepada kekasihnya pasti cenderung Pasti kangen, pasti rindu Apakah ciri rindunya? Disebut nama kekasih matanya berlinang-linang Hatinya rindu bulu romanya merinding disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka apapun yang terjadi pada kita obatnya cuma Rasulullah muncullah kemudian oleh ulama kita dapat ilham mereka bersebutlah salawat tibbil kulub Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil kulub tibbil kulub dulu, jangan jasad dulu kulub dulu Ya Allah, sampaikan salam kami kepada penawar penyakit kolbu kami. Pelipur lara, sedih kami. Rasulullah s.a.w. Tibil kulu wadawak ya, penyembuh kolbu. Penawar penyakit kolbu. Wadawak ya, sedih, senang, sakit, kesal, emosi. Istri saya dulu pernah umroh. Salah jalur. Jalur keluar dia masuk di situ dibentak-bentak oleh orang Turki cukup bilang soli Muhammad berhenti itu orang Turki nggak jadi nggak jadi lagi soli Muhammad berarti di kolbu dia ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau ada orang tengkar baca soli Muhammad ya kita emosi katakan Allah ma Allah Sayyidina Muhammad silakan ditambahkan setelahnya tibil kulu wa baru baru sebutkan wa afitil wa penyembuh badan penawar penyakit badan nah nikmat ini yang harus kita syukuri saya mau tanya bapak ibu saudara Allah ini yang saya sampaikan sejak awal saya ngajar di kampus di pesantren di mana negeri ini dapat keberkahan diizinkan Allah buka majelis sekarang di mana-mana. Malah lebih longgar di perkotaan daripada di daerah. Ini nikmat bukan? Bisa bersyukur? Coba kurangi hujatan. Menghujat wali kota kah, gubernur kah. Pernahkah mendoakan mereka? Kalau orang salah didoain baik atau didoain buruk? Antum salik ilallah, orang yang sedang suluk kepada Allah. Tapi kecuali antum politisi, hmm, kalau ada yang salah di antara pemimpin, apa yang dilakukan? Uh, dikompor-komporin terus, kita bukan politisi. Kita ini rakyat, nikmat jadi rakyat adalah negeri yang aman. Sekarang di Suriah tidak bisa buat pengajian seperti ini ada cuma kota Damaskus itu pun hati-hati. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti dibom lagi ngaji. Maka jangan pernah membiarkan ada pemikiran-pemikiran yang tidak mensyukuri nikmat kedamaian ini. Itu yang mereka ingin memberontak. Ya, beda politik silakan, mengkritik boleh, tapi jangan sampai ada pikiran memberontak. Saya husnuzon kepada orang-orang yang yang banyak mengkritik pemimpin kah siapa dia tidak berniat untuk Berontak tapi niatnya cuma ingin baik mungkin caranya kurang baik kita ditegur orang caranya nggak baik terima nggak susah terimanya karena nafsiah kita belum beres ya kalau ego antum belum beres ditegur orang tersinggung orang ngomong baik baik aja kita marah bener apalagi orang ngomongnya nggak bener Ngomongnya kasar. Nah, saya berharap kalau sudah ngaji hikam, kelembutannya sudah ada sampai ke lisannya. Amin ya Robbal. Maka yang punya sosial media buat status-status yang yang rahmah, yang penuh kasih sayang. Jika mengkritik pun mengkritik dengan kasih sayang. Jika ingin menegur pun menegur dengan kasih sayang. Kita ini nggak ada yang suci. Antum. Jadi mereka belum tentu benar. Ya. Maka jangan kemudian mencaci Maki orang, mengata-ngatain orang, lupa dengan diri sendiri. Mengkritisi orang lupa mengkritisi diri sendiri, ya. Nauzubillah min salik. Sudah atau belum? Cukup ya. Gimana, Bapak Bang? Saya tutup dengan hikmah ini khaf min wujudi ihsanihi ilaik. takutlah terhadap wujud ihsanihi ilaik kebaikan-kebaikan Allah kepadamu tetapi engkau selalu durhaka kepadanya kita ulangi terjemahnya khaf takutlah engkau dari banyaknya kebaikan Allah dari Selalunya Allah berbuat baik kepadamu Tapi engkau selalu durhaka kepada Allah Ayakuna dhalika lak Siapa tahu nafas yang masih engkau pakai Ilmu yang masih engkau pahami Istidraj Bukan lagi nikmat Tapi istidraj Apa beda nikmat istidraj? Kita sudah sering bahas Nikmat itu bertambah pemberian, bertambah ketaatan, ketulusan, bertambah baik egonya. Sedangkan istidraj bertambah nikmat, bertambah ilmu, bertambah pemberian Allah, bertambah jumawa, bertambah sombong, bertambah lupa diri. Ya. Maka Allah mengatakan di Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya alamun. Kami akan istidrajkan mereka. Kami beri mereka tapi mereka tidak sadar dalam pemberian itu lalu mereka justru durhaka dengan itu min haitsu la ya'lamun tanpa mereka sadari. Semoga Allah jaga kita dari istidraj. Semoga Allah berikan kita rasa syukur sehingga pemberiannya disebut nikmat. Allah majalna minasy-syakirin. Ya Allah ya Syakur, salli ala sayyidina Muhammad sayyidisy-syakirin. Ya Allah sampaikan salam kami kepada makhlukmu, kekasihmu yang paling bersyukur, yang paling berterima kasih, yang paling bersabar, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga dengan salawat ini sifat syukur kekasih kami Nabi Muhammad dapat diwarisi dalam diri kami, sifat sabarnya menular kepada kami. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ya ghafur ya sattar wahai yang maha pengampun dosa kami sangatlah banyak dosa mata, dosa telinga dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan dosa kemaluan, dosa perut dosa dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki belum lagi dosa hati ya Allah dosa syirik khafi dosa ria, dosa sombong dosa iri dengki, dosa senantiasa lupa mensyukuri engkau. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan aib kami ini, Ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamin. Ya Allah, jangan pandang aib kami, Ya Allah. Jangan pandang aib kami, Ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan engkau dan makhlukmu, Ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamin. Dengan keindahanmu, Ya Allah dengan kemegahanmu ya Allah dengan kebaikan-kebaikanmu ya Allah maka balutlah kami hiasilah kami dengan kebaikan-kebaikanmu sehingga aib kami tidak terlihat di sisimu Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub wahai yang membolak-balik hati ini hati kami berubah-ubah ya Allah kadang baik kadang bersyukur kadang lupa bersyukur kadang ingat engkau, kadang lupa mengingat engkau. Apalagi sholat kami, ya Allah, jarang sekali khusyuk, ya Allah. Apalagi terhadap nikmatmu, ya Allah, jarang bersyukur, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Tetapkan kolbu ini menjadi kolbu hamba yang bersyukur. Abdan syakura. Wasabit kulubana ala dinika wa Allahumma ya nur, wahai pemilik cahaya kolbu kami dipenuhi noda-noda kegelapan. Otak pikiran kami dipenuhi dengan was-was dan prasangka. Badan kami dipenuhi dengan lumuran dosa. Dengan cahayamu ya Allah. Maka bersihkan kami, terangi kolbu kami. Bihaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabbana fid Dunya Hasana, Wafil Hasana Tawakina